Selamat datang ke Meletop. Selamat datang juga. Dah selamat berbuka puasa. Oh, terima kasih. Tadi makan dah? Dah makan dah. Okey, lauk dia. Okey, pasal beli dekat bazar je. Oh. Orang bujang. Eh, ni kita buka nasi kerabu. Angkat tipu. Apa nak tipu pula? Itu aja yang ada depan rumah. Ah, maksud sis kita bercakap pasal bazar kan? Okay. Peminat dah tahu. You selalu pergi bazar mana? Bazar Pucung. Pucung? Haa, bazar Pucung. Tapi I tak turun lah. Bukan I tak nak turun. You tahulah bila kita turun orang sombong pula kan. Tak adalah. Yay! Alamak ada awak cantik pula belakang. Kan, cantik. Berat lah. tak selalu juga pergi. Tapi kalau ada kelapangan, dah 2 minggu puasa ni dapatlah 2-3 kali pergi. Sebab-sebab Ramadan pun kita dah sampai pertengahan nak ke penghujung kan. Betul-betul. Persiapan raya lah macam mana? Persiapan raya alhamdulillah. Semua dah beres dah. Beres pasal tahun ni special sikit. Pasal tahun ni saya keluar produk baju sendiri, keluar produk kasut sendiri, keluar produk seluar sendiri. Jadi pada awal tu ni saya dah siapkan semua. Aha. So kira masa raya nanti, okay, apa yang diorang macam ada tak buat open house? InsyaAllah. Perancangan saya akan buat open house dekat kedai saya di Johor Bahru. Itulah dengan cerita kedai pun dah pumpang-pumpang meletup. Sikitlah bagi makan meletup. Meletup datang kabur tak? Cantik. Terima kasih untuk yang apa ente tanya Ana jawab tu kan. Dia cerita sikit. Dia tentang apa? Dia lebih kurang macam program perdana juga. Okey, program ceramah ustaz, tapi kita campurkan dengan komedi. Okey, kita ada selebriti-selebriti undangan. Yang pentingnya kaedah cara program ente tanya Ana jawab tu apa, penonton-penonton senang untuk menerima kerana dia tak stres. Dia ada elemen-elemen kelakar kat dalam tu. Jadi banyak generasi bertengok budak-budak, remaja tu semua bertengok. Harapan untuk antara dia nak jawab. Pastinya menjadi salah satu program yang terbaik di Astro Oasis dan juga di Astro. Ucapan kepada semua peminat-peminat, terima kasih banyak kerana menyokong saya sampai hari ini. Dan kalau ada silap-silap saya daripada awal pembabitan saya dalam industri ini, maafkan saya. Saya ni insan biasa. Allah selamat hari raya. Maafkan batin. Jangan lupa datang rumah beli baju di kedai saya.